Menjelang hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, masyarakat para pemuda Nisam Antara PPNA di Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara bersatu mengibarkan bendera merah putih di sepanjang jalan. Pengibaran ratusan bendera merah putih di 6 desa pedalaman Kabupaten Aceh Utara dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2021. Ketua Persatuan Pemuda Nisam Antara, PPNA, Gumarni mengatakan setiap masyarakat Nisam Antara wajib mengibarkan bendera merah putih saat ini memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-76. Mengingat jasa para pahlawan dalam merebut kemerdekaan dengan menumpahkan darah dan air mata yang tak ternilai harganya dalam memperkokoh negara kesatuan ini, kata Ketua Persatuan Pemuda Nisam Antara. Saya sebagai Ketua Persatuan Pemuda Nisam Antara, PPNA, meminta pada masyarakat untuk menghormati merah putih simbol perjuangan para pendahulu sehingga kita bisa hidup aman dan nyaman di negara sendiri. Kami mendukung seluruh warga Nisam Antara untuk bersatu memerah putihkan Kecamatan Nisam Antara yang kita cintai, ungkap Gumarni. Kita melaksanakan kegiatan sosial yang digerakkan oleh Persatuan Pemuda Nisam Antara bersama jajaran dan ramil Nisam Antara dan juga bersama Kapolsek serta Mustika semuanya. Kita memasang bendera ini hampir semua di Kecamatan Nisam Antara di tempat-tempat umum, sekitar 200 lebih bendera yang kita pasang. Kita ingin mengajak bagaimana masyarakat di pedalaman Nisam Antara ini, di bulan Agustus ini, mereka bergerak hati untuk memperingati kemerdekaan RI. Meminta kepada masyarakat di seputaran ini untuk mencintai merah putih. Karena pengorbanan pahlawan kita dahulu dalam memperjuangkan merah putih ini, dengan mempertaruhkan nyawa, air mata, dan pengorbanan-pengorbanan lainnya.